Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berikut adalah dua cara menyembunyikan tanda online. Tanpa perlu lama-lama, langsung saja ke pembahasan. Cara yang pertama adalah menyembunyikan tanda online menggunakan aplikasi. Cara kedua, menyembunyikan tanda online tanpa aplikasi. Cara pertama menggunakan aplikasi, cara kedua tanpa aplikasi. Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Untuk cara yang pertama menggunakan aplikasi, langkah pertama, kita buka aplikasi Google Play Store. Kita cari aplikasi Ansir. Kita install. Setelah terinstal, langsung kita buka. Pilih Next. Next. Next lagi. Next. Give authorization. Pilih Unseen. Dan pilih izinkan. Kita back. Pilih batal. Dan welcome to Unseen. Kemudian langsung kita kirim pesan WhatsApp. Di sini ada dua handphone. Katakanlah handphone kiri adalah handphone Mr. A, handphone kanan adalah handphone Mr. B. Mr. B akan kirim pesan ke Mr. A. Langsung saja, kita kirim pesan. Kita langsung lihat notifikasi pesan masuk. Dan di sini terdapat dua pilihan, ada via WhatsApp dan via Unseen. Kita pilih yang via Unseen. Langsung kita intip isi pesannya. Dan pesan WhatsApp sudah terbuka, tapi tidak terlihat online. Yang artinya, kita bisa membaca isi pesan WhatsApp orang lain tanpa terlihat online. Perlu diketahui bahwa di sini kita jangan sampai menekan tombol yang ini. Di sini tertera reply in WhatsApp. Artinya balas via WhatsApp. Apabila kita menekan tombol ini, maka otomatis kita dibawa langsung ke aplikasi WhatsApp. Yang artinya kita terlihat online. Namun bagaimana caranya agar kita membalas pesan WhatsApp tanpa terlihat online? Untuk membalas pesan WhatsApp tanpa terlihat online, kita bisa menggunakan cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, menyembunyikan tanda online tanpa aplikasi. Di sini menggunakan metode koneksi data. Kita hanya mematikan dan mengaktifkan data internet. Kita coba kirim pesan. Kita lihat notifikasi.
Sebelum kita lihat isi pesannya, matikan terlebih dahulu data selulernya. Setelah kita matikan, langsung kita masuk ke aplikasi WhatsApp. Dan isi pesan sudah kita lihat, tapi tidak terlihat online. Dan di sini, kita langsung bisa melihat dan langsung membalasnya. Kita balas. Kita kirim. Kita keluar aplikasi. Kita keluarkan. Dan kita aktifkan data selulernya. Dan otomatis pesan langsung masuk dan kita tidak terlihat online. Cukup mudah bukan? Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.